sendiri ya teman-teman. Kayaknya nggak ada yang mau ikut. Jalan-jalan santai biar sehat. Tempat olahraganya juga. Jalan sendiri ya teman-teman. Nih biar sehat. Anak-anak nggak ada yang mau ikut. Capek mungkin dia jalan-jalannya. Juga ya, tapi sepi soalnya sekarang dibatasi gara-gara ada virus baru itu ya teman-teman. Salah jalan saya ya. Nah, sini baru ya benar. Biasanya anak-anak tuh main ke sini ya. Berhubung sekarang dibatasi nggak bisa main ke sini.
Di sini tamannya sangat bagus ya teman-teman. Banyak bunga. Saya sekarang sudah nyampe rumah teman-teman, dan si Ado nih masih bahagia sekali dia di rumah. Dia itu paling seneng di rumah ya, kalau diajak kemana-mana itu susah ya dek. Adik senengan di rumah? Adik seneng di rumah? Hah? Kalau di rumah nonton apa dek? Di sini apa lu? Lihat teman-teman yang di sana. Tadi saya habis dari, nggak kelihatan deh adik di sini dek. Nah, dari olahraga jalan sehat, habis itu langsung ke pasar. Ini habis ini saya mau memasak ya teman-teman. Masak buat suami saya nanti makan siang pulang. Kalau adik Ado, mamnya apa? Telelajang. Oh, telelajang. Kalau adik Ado tugas empang ya teman-teman. Biasanya itu dia itu makan acekan, kalau acekan nugget. Mungkin sekarang bosan. Alhamdulillah dia sekarang mau telur. Hore. Telur apa? Telur dadar. Oh iya, telur dadar teman-teman. Ya telur dadar dulu. Dia belum bisa bilang R, makanya ngomongnya telur dadar gitu ya. Di sini tadi saya ke pasar, mau kesini dari pasar ya. Namanya udah kayak kita aja telur dadar. Iya. Ini tadi saya beli cabai seperempat ya teman-teman. Jadi pedas mati itu. Iya pedas. Ini kopi. Kopi buat siapa dek? Untuk ayah. Iya, pintar. Habis itu beli susu. Susunya buat siapa ini? Ayah. Mau beli tomat. Pasti enak banget tuh. Literasi. Apa dek, sambil dek tempenya dek, sambil ini dek teman-temannya terong besar ya. Ini loh, duduk sini ya, kelihatan adik sana. Besar banget jadi terongnya. Besar sekali terongnya. Nih, tempe. Tempe berapa ini? 1, 2. Kayak tuh muka batu bata. Oh iya, 4. Ini tempe 4. Nama beli tempe ini. Kalau di Jawa namanya tempe mbos. Kalau nggak tahu kalau di sini apa ya namanya ini ya teman-teman ya. Tempe pasir. Sama ikan ini. Kalau di Jawa namanya klotok. Nanti mau bikin sambal klotok ini ya adik-adik ya. Kalau saya ketemu jadi gagal dia dan nanti ya. Pengen udah makan ini sama sambal. Pasti ada banget tuh. Iya, sama pindang. Pindangnya pakai kucing. Besar ya. Banget. Pakai kucing ini. Ya, masih makan kucing. Iya, tapi besar banget ikannya. Iya. Ya sudah ya teman-teman, dukung terus channel saya ya. Jangan lupa, Pak Dek, like. Coba bilang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Hari ini, Dek. Gimana?